السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Baik jamaah yang dirahmati Allah Kita sambung lagi Kita masuk ayat yang ke-207 nafsahu bimalihi ibtigao amradatillah Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan atau menjual dirinya dengan hartanya <tus> ibtigao amradatillah karena mencari keridaan Allah Kalau yang tadi di atas orang yang mengagumkan kita tapi mempunyai kebencian kepada Islam di bawahnya ini adalah orang yang sebaliknya yang dia sanggup mengorbankan apa yang dia miliki bahkan jiwanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya an Abbasin anna hadhil ayata nazalat fi Suhaibin Fi Suhaib ibn Sinan maula Abdullah maula Abdullah ibn Jud'an wa fi Ammar ibn Yasir wa fi Sumayyah ummuhu wa fi Yasir abihi wa fi Bilalin maula Abi Bakr wa fi Khabbab ibn al-Arat wa fi Abi Zarrin wa fi Abisin maula Khuwaitib diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini turun untuk uh, turun terhadap sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi budaknya Abdullah bin Judan dan juga terhadap Ammar bin Yasir dan terhadap Sumayyah ibunya Ammar dan juga Yasir bapaknya Ammar dan turun terhadap Bilal budaknya Abu Bakar dan juga turun terhadap Khobab ibn Arad dan Abizar dan Abis Maulah Hutaib ya ini ayat turun terhadap mereka-mereka memuji mereka-mereka itu musyrikuna Orang fa'adzabuhum orang-orang musyrikin menangkap mereka ini kemudian mengazabnya orang-orang musyrikin mengazabnya kita lihat satu-satu. Disebutkan ada beberapa sahabat yang menjadi fokus dalam ayat ini. Yang pertama adalah Suhaib bin Sinan. Fa amma Suhaibu faqala li ahli makkata. Adapun Suhaib dia berkata kepada orang Mekah, ini syaikhun kabir." Saya ini sudah tua. Wali malun dan saya mempunyai harta dan juga barang-barang. Wa inna eh wa ana wa ana mali Saya akan berikan semua itu kepada kalian hartaku dan juga barang-barangku wa ashtari minkum dini dan saya membeli daripada kalian agama saya maksudnya tolong lepasin saya waktu itu Suhaib bin Sinan dia ingin hijrah ke Madinah kata orang Mekah ente jangan keluar dari Mekah disebutkan riwayat hidupnya ente waktu datang ke Mekah nggak punya apa-apa sekarang ente udah jadi orang kaya kalau mau meninggalkan kota Mekah tinggalin semuanya begitu tinggalin semua yang kamu punya kamu datang kemari nggak bawa apa-apa kalau mau pergi tinggalin semua begitu lalu tantangan itu dijawab oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini Kata dia, saya udah tua, saya punya harta, punya barang-barang, saya akan kasih semuanya. Saya beli agama saya daripada kalian. Maksudnya biarin saya pergi, ya biarkan saya pergi. Farodu <tuh> minhu dan orang-orang Mekah menerima tawaran itu. sabillah dan mereka membiarkan Suhaib untuk pergi ke Madinah ilal Madinah kemudian dia pun berpaling ke negeri Madinah yakni dia pergi ke kota Madinah fana hazhil ayah maka turunlah ayat ini bahkan dalam riwayat yang lain Suhaib bin Sinan Ar Rumi bukan hanya mengatakan itu kepada orang-orang Mekah kata dia ente buka di bawah tanah di depan pintu rumah saya itu ada harta yang saya simpen ambil kalau kalian mau ambil silahkan asalkan saya dilepaskan saya diizinkan pergi ke Madinah Oh orang Mekah diberikan tawaran itu kemudian mereka menerimanya terserah dah lo pergi-pergi deh. yang penting hartanya gua tahan gitu maka turun ayat ini memuji siapa memuji Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Wa inda dukhuli Suhaib Al-Madinah ketika Suhaib ini datang ke kota Madinah, masuk ke kota Madinah, laqiyahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar menemuinya. Kata dia, kata Abu Bakar, "Rabaha bai'uka ya Aba Yahya. Sungguh telah untung perniagaan kamu wahai Aba Yahya." Fakola, wamazaka Kenapa ini? Kenapa Anda mengatakan perniagaan saya untung? Apaan yang untung? Duit saya udah habis, semuanya. Apaan yang untung? Nah, begitu dia datang ke Madinah, gak bawa apa-apa, cuman pakaian yang melekat di badannya saja. Itu yang dia bawa. Ya Allah, pengorbanan tuh, pengorbanan Fakola. Maka Abu Bakar berkata, 'Anzarallahu fika quranan Allah telah turunkan kepada kamu bacaan ini yakni ayat ini waqara alaihi hadhil ayah kemudian Abu Bakar membacakan ayat tersebut wa minan nasi may yashri nafsahu Allah puji perbuatannya Suhaib yang dia sanggup mengorbankan hartanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah orang yang kayak begini demi Islam. Sanggup mengorbankan segala-galanya, ya. Sanggup dipenjara, ya kan? Sanggup diintimidasi, sanggup. Wah, pokoknya ditekan deh orang kalau hidup dalam tekanan, kan gak enak, Pak. Ya, dalam tekanan itu tidak enak, tapi ada yang sanggup melewati itu semuanya. Yang penting yang dia cari bukan apa-apa yang dicari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala kita kadang-kadang kalau mau berjuang untuk Islam dipanggil polisi aja meriang kita pak dapat surat panggilan dari polda meriang kita jawab apa ini jawab apa baru pengen berjuang eh dapat panggilan polisi kicep lagi kita diem susah untuk mencari sikap yang seperti itu itu luar biasa jarang orang yang punya sifat seperti itu makanya Allah puji orang-orang kalau punya sifat seperti itu diantaranya ini Suhaib bin Sinan ar Rumi kemudian <coughs> wa amma wa Abu adapun khabbab ibn ar Arad dan Abu Dar <coughs> Fa wa atayal Madinah dia dua orang ini dia telah kabur dan mendatangi kota Madinah. Dia lari dari majikannya. Khabbab ibn Arad itu dia punya majikan. Majikannya seorang wanita yang punya toko apa namanya? yang punya bengkel pembuatan apa namanya itu? besi-besi ya, apa namanya? pandai besi. Pandai besi. Nah, Khabbab ini jadi tukangnya. Khabbab jadi tukangnya. Hobab ini, ketika diketahui dia masuk Islam, itu senantiasa diazab, senantiasa disiksa oleh majikannya. Ketika pertama kali ketahuan dia masuk Islam, hobbab didatangi oleh majikannya ini, diikat tangannya. Diikat tangannya, ditanya apakah kamu sudah masuk agamanya Muhammad? Betul, kata dia. Kemudian besi dipanaskan, besi itu sampai merah besi yang merah menyala itu ditempelkan ke kepalanya Khobab nggak bisa bergerak tangannya dipegang kelojotan itu Khobab menahan panasnya siksaan yang diberikan oleh majikannya dipaksa agar keluar daripada agama Muhammad nggak mau juga dia dia tahan pernah satu ketika juga ya Khobab ini ditanya oleh Umar. Waktu itu mereka sudah dalam keadaan aman di Madinah. Kata Rasul, kata Umar ibnul Khattab, Wahai Hobab, siksaan apa yang paling pedih yang pernah engkau rasakan? Dia nggak usah banyak ngomong. Dibuka bajunya, Pak. Dibuka bajunya, ini pada bolong nih belakangnya, pada bolong-bolong. Umar lihat itu jadi ngenes kesian. Ini kenapa jadi begini? Saya pernah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, batu-batu, batu-batu koral, -batu gitu ya. Itu dibakar sampai merah, kemudian diletakkan di atas pasir. Saya disuruh tiduran telentang di atas itu, dipaksa sehingga belakang badannya ini menyisakan luka-luka dilihat oleh Umar alangkah menyedihkannya apa yang pernah dialami oleh Khobab ibn Arq oh luar biasa siksaan itu Khobab ini bukan orang kaya dia orang miskin tidak punya pelindung tidak seperti Abu Bakar Abu Bakar ini pembesar dia dibela oleh kabilahnya Uthman pun begitu juga daripada Bani Abdus Syams dia kalau diapa-apain Bani Abdul Syam yang akan turun tangan. Yang lain-lain begitu juga, enggak ada yang berani. Cuman Khobab Abu Abu Zar Al Ghifari dia ini orang-orang yang tidak punya pelindung di kota Mekah. Ya, maka kedua orang ini dia lari dari majikan mereka untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Makanya dipuji juga. Wa minan nasi mayyashri nafsahubtiqa amarudatillah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Yang seterusnya Kita akan sambung pada minggu yang akan datang Ada Sumayyah Ada Ammar ibn, bin Yasir Ada Yasir bapaknya Ini juga diantara orang-orang yang Dipuji oleh Allah melalui ayat ini Insya Allah kita akan bahas minggu depan Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita pelajari hari ini Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعتنا ولا تهربنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا اللهم إنا نسألك بها كفاتمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحيز المرسلين وإلهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ala ala wa, wa warahmatullahi wabarakatuh